Jadi di zaman mudanya Bung Karno, kelompok sempit pikiran itu sudah ada. Sampai saya nenek-nenek masih ada. Oh, jadi saya nyambung ini loh yang dimaksud pemimpin saya, bapak saya, Bung Karno, kelompok sempit pikiran yang suka royal dengan kata-kata kafar, kafir, kafar, kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada hari ini teman-teman, kita akan membahas kembali berita viral yang sedang menjadi perbincangan publik, yaitu pernyataan dari Sukmawati yang kemarin dalam sebuah pertemuan atau dalam sebuah pembekalan kepada para mahasiswa, Sukmawati menyebut membandingkan antara Nabi Muhammad SAW dengan Insinyur Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, pernyataan Sukmawati ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Banyak tokoh masyarakat, kemudian ulama, bahkan politisi yang mengomentari terkait pernyataan yang disampaikan oleh Sukmawati. Kalau kita melihat dan membaca fenomena yang terjadi, bahwa Sukmawati mengatakan kalimat yang kontroversi itu tidak hanya sekali, tapi sebelumnya juga sudah pernah, yaitu tentang puisi Konde yang di situ membandingkan antara suara adzan dengan suara kidung, kemudian Konde dibandingkan dengan jilbab. Ini juga menimbulkan persoalan tersendiri. Nah, dulu juga pernah dilaporkan ke polisi dan pada waktu itu sudah ada SP3 dihentikan kasusnya. Kemudian kali ini Sukmawati membandingkan Rasulullah Muhammad dengan Insinyur Soekarno dalam hal perjuangan. Perbandingan yang disampaikan Sukmawati ini adalah perbandingan yang tidak mendasar. Kenapa tidak mendasar? Karena Insinyur Soekarno ini hidup dan berjuang di abad 20, sementara Nabi Muhammad itu sudah lama meninggal. Jadi ini tidak bisa dibandingkan. Kenapa Sukmawati mengatakan seperti itu? Apalagi ini perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau membandingkan itu mestinya kan apple to apple, artinya yang seimbang lah, misalkan Insinyur Soekarno dengan misalkan Bung Tomo, Insinyur Soekarno dengan pahlawan nasional yang lain, ini baru bisa, artinya baru imbang, apple to apple. Tetapi kalau membandingkan Insinyur Soekarno dengan Nabi Muhammad, ini adalah sesuatu yang tidak layak untuk dibandingkan. Kenapa tidak layak? Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad ini seorang nabi yang diutus untuk menyampaikan risalah tauhid, untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Sehingga ajaran Nabi Muhammad ini diikuti tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara di dunia. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau membandingkan Insinyur Soekarno sebagai pahlawan nasional yang ada di Indonesia, kemudian dibandingkan Nabiullah Muhammad Rasulullah, ini jelas tidak sebanding. Karena itulah yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, bahkan kemarin diangkat, ditanyakan oleh politisi di DPR RI. Terkait dengan itu semua teman-teman, saya punya dua artikel yang saya ambil dari media online. Yang pertama, bahwa politikus PKS ke Kapolri yang hina presiden diciduk, hina Rasul kok diam. Ini yang disampaikan oleh politikus PKS kepada Kapolri yang hadir di gedung DPR. Kemudian artikel yang kedua, Sukmawati bicara Soekarno Nabi. Ma'ruf Amin ini minta maaf, jangan semua ke pengadilan. Maksudnya Kiai Ma'ruf Amin atau Wapres Ma'ruf Amin ini minta supaya Sukmawati minta maaf dan jangan semua itu dibawa ke pengadilan. Nah teman-teman, ini yang akan kita bahas. Tetapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.
politikus PKS ke Kapolri yang hina Presiden diciduk, hina Rasul kok diam. Anggota Komisi 3 dari fraksi PKS, Abu Bakar Al-Habsi, menyinggung soal ramainya isu penistaan agama di Indonesia. Abu Bakar menyayangkan penegakan hukum yang seolah kurang tegas terkait kasus penistaan agama. Hal itu disampaikan Abu Bakar saat sesi tanya jawab dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Idam Aziz di Gedung DPR Senayan Jakarta pada hari Rabu 20 November 2019. Abu Bakar mulanya mengaku kerap panas ketika ditanya masyarakat perihal penegakan hukum dalam kasus penistaan agama yang tak berimbang. Akhir-akhir ini kembali disibukkan dengan isu penistaan agama. Saya sebagai anggota Komisi 3 kerap panas kalau ditanya konstituen, Pak. Bapak Kapolri bisa tanya ke Pak Yasid, Kapolda Kalsel, Irjen Yasid Fanani, bagaimana perasaannya di Kalsel kalau begitu ditanya tentang penghinaan Rasulullah, kata Abu Bakar. Abu Bakar menjelaskan seringnya ada ketimpangan dalam penanganan kasus penistaan agama. Padahal kata dia untuk kasus penghinaan presiden, polisi langsung bergerak cepat. Sementara kalau kita menghina presiden aja udah diciduk, Pak. Ciduk udah enggak ada urusan menghina presiden itu. Tapi yang menghina Rasulullah kok diam gitu, Pak. Buat kami warga Kalsel, jika ada yang menghina Nabi, Pak, wah marah kita pasti, Pak, ujarnya. Abu Bakar Al-Habsi tak menjelaskan kasus yang dimaksud, namun dia mengatakan kasus tersebut berkaitan dengan kasus puisi yang sebelumnya telah di SP3 oleh polisi. Tentunya akhir-akhir ini publik menghubungkan dengan kasus puisi Konde beberapa waktu yang lalu, juga SP3 gitu. Hal ini semakin menguatkan terhadap orang-orang yang untouchable, tak bisa disentuh, Pak. Nah, ini saya pikir harus jadi perhatian, tegas Abu Bakar. Abu Bakar bahkan secara terang-terangan menyebut beberapa nama yang kasusnya seolah tak ada tindak lanjut. Misalnya kata dia kasus penistaan agama oleh Ade Armando. Ada beberapa nama yang sudah dilaporkan berkali-kali. Ada nama Permadi, Ade Armando. Enggak selesai-selesai itu kelanjutannya. Gimana? Ungkap dia. Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengusulkan adanya mediasi terkait pernyataan Putri Presiden RI pertama Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, yang membandingkan Sukmawati dengan Nabi Muhammad SAW. Ma'ruf Amin menilai pernyataan Sukmawati tersebut tidak tepat. Membandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno itu tidak sebanding, tidak tepat. Penyelesaiannya sebaiknya kalau bisa dimediasi, itu lebih bagus supaya kita tidak terus berhadap-hadapan, kata Ma'ruf Amin di kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada hari Rabu 20 November 2019. Ma'ruf Amin mengatakan tidak semua masalah harus diselesaikan lewat pengadilan. Dia juga mendorong kebesaran hati Sukmawati untuk minta maaf jika memang salah. Kalau ada orang minta maaf, kalau memang salah, nggak ada masalah, gitu kan? Jangan kemudian harus diselesaikan lewat pengadilan. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin mengatakan mediasi tidak hanya lewat Majelis Ulama Indonesia. Dia mengatakan mediasi bisa melalui polisi. Katanya pihak Polri yang mau memediasi bisa saja. Dulu saya waktu MUI, sekarang ya bisa yang lainlah, terangnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini mengimbau tokoh bangsa tidak berbicara hal-hal yang kontroversial. Dia mengajak setiap orang berbicara dengan narasi persatuan. Baiknya kita jangan kontroversi-kontroversi. Kontroversi ditinggalkanlah. Bikinlah narasi-narasi yang membawa kerukunan. Jangan narasi konflik, baik agama maupun pandangan-pandangan yang bisa menimbulkan konflik itu dijauhkan, kata Ma'ruf Amin. Nah, itulah teman-teman yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi wakil presiden, bahwa membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia biasa itu adalah tidak tepat. Membandingkan Nabi Muhammad dengan Insinyur Soekarno itu salah.
Kenapa salah? Nabi Muhammad adalah seorang nabi utusan Allah. Kenapa dibandingkan dengan manusia biasa seperti Insinyur Soekarno? Ini adalah perbandingan yang tidak tepat. Tidak apple to apple. Kalau membandingkan ya antar manusia pada umumnya. Kalau sama-sama pejuang, bandingkan dengan sama-sama pejuang. Walaupun membandingkan itu adalah tidak etis. Karena setiap perjuangan ini punya medan masing-masing, punya cara masing-masing. Ada yang berjuang lewat diplomasi, ada yang berjuang lewat angkat senjata. Jadi masing-masing punya cara sendiri-sendiri dalam berjuang. Bahkan kemarin Sultan Tiduri mengatakan tidak imbang kalau Rasulullah SAW itu dibandingkan dengan Soekarno. Bahkan 1000 Soekarno tidak akan mampu mengimbangi Rasulullah SAW. Ini yang disampaikan oleh Sultan Tiduri. Dan sebenarnya kalau kita bicara perjuangan, pengorbanan, pahlawan itu juga banyak. Tidak hanya Soekarno yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak pejuang-pejuang yang lain. Dan saya melihat anak-anak pejuang ini tidak pernah menepuk dada. Inilah bapak saya yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak pernah saya melihat itu. Mereka berjuang dengan ikhlas, berjuang dengan harta, jiwa, dan nyawanya. Dan mereka tidak mau imbalan. Mereka ingin Indonesia merdeka dengan kalimat Allah Akbar. Itu menurut saya teman-teman apa yang disampaikan oleh Sultan Tiduri juga ada benarnya. Juga yang disampaikan oleh para tokoh itu juga banyak benarnya. Bahwa membandingkan Rasulullah dengan Insinyur Soekarno adalah tidak tepat. Itulah teman-teman yang kita sampaikan pada hari ini. Kami hanya mengabarkan teman-teman yang bisa menilainya. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.